Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam program HIAS. Yang mana baru menonton program HIAS, yes, Elia masih lagi menemani anda dan program ini kita akan kupaskan tentang kecantikan, fashion, skincare product dan macam-macam lagi. Jadi pada hari ini special topiknya adalah tentang Henna Art. Inai ataupun nama saintifiknya adalah Lawsonia enemis, berasal daripada perkataan Arab iaitu henna yang bermaksud ubat. Tetapi menurut Kamus Dewan Bahasa edisi baru, inai ialah sejenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pemerah kuku dan juga jari. Pemakaian inai bagi segelintir masyarakat di Malaysia sudah menjadi adat kebiasaan, terutamanya bagi kaum wanita. Tambahan pula, kini terdapat pelbagai jenis produk yang ditawarkan di pasaran untuk mengelak kuku dan pewarna rambut. Hal ini sekaligus menarik lagi minat wanita untuk mencuba. Jadi, jom kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Fazira Jajol. Hai. Terangkan. Selamat datang ke HIAS. Thank you. Dengar-dengar ceritanya, peminat dengan desain henna-henna art. Yes, betul? Yes, sangat. Sangat minat. Jadi lepas ini Elia tanya lebih lagi dengan Fazira. Okey, dan kita ada Syuhada. Hai. Selamat datang ke HIAS. Syuhada adalah henna artis Sarawak. Henna artis Sarawak. Mungkin yang di luar yang tengah tonton Elia pada hari ini pun sudah mengenali Syuhada kan? Dan kita ada expert kita pada hari ini tak lain tak bukan Raja Inai. Hello. Kenapa Raja Inai? It's branding. Branding. Yes, branding untuk kuatkan lagi profile and berdasarkan pengalaman dalam industri henna. Ada siapa-siapa bagi idea ke ataupun lama nak fikir nama Raja Inai? Of course ada. Memang ada. Welcome to HIAS. Thank you, Elia. Okay. Thank you so much for having me. Okay, Elia ada banyak sebenarnya nak tanya kepada setiap seorang tetamu Elia pada hari ini. Tetapi kita nak startkan dululah dengan tetamu Elia yang pertama, Fazira. Okay. Part-part macam ni memang wanita champion lah. Yes. Okay. Tapi tak semua yang pandai melakar, melukis, mewarna. Betul? Fazira pandai? Tak pandai. Bagi Fazira lah, pendapat Fazira tentang seni inai. Okay, to me, actually kan, bukan saya seorang je kot yang suka inai ni. Actually banyak kat luar sana yang sangat gemarkan pemakaian inai. Inai. So, to me lah, bagi pendapat saya lah, inai bukan sahaja macam, apa tadi, yang makeup, bukan sahaja macam fashion style, baju, pakaian. Inai juga ada satu macam aksesori untuk mencantikkan diri kita macam tu. Betul. Okey, pernah tak pergi ke majlis berinai yang bertemakan Bollywood? Bila dah umur 27 ni, memang banyak terima jemputan perkahwinan daripada kawan-kawan, not myself. Okay. Dan macam tu, so, kalau Fazira sendiri duduk dekat sebelah henna artis tu ke ataupun macam mana? Sekarang, zaman sekarang lah, tengok kan, even bridesmaid pun akan guna inai. Kan, tapi more too simple lah, more too lingkaran daun yang macam minimalis lah. And memang akan join sekali lah dengan pengantin. So pengantin ni dia punya corak macam tengok lah dari pengalaman lah kan. Dia orang akan more too macam heavy punya inai kan, yang gabungan antara bunga, tumbuhan macam tu lah, daun macam tu. Tahu ni sebab sedikit. Okey, itu penjelasan daripada Fazira. Jap lagi Elia nak dengarkan juga penjelasan daripada Syuhada dan juga expert kita pada hari ini. Tapi kembali sebentar lagi dalam HIAS. Hai, kembali lagi bersama dengan Elia dalam HIAS. Tadi kita dah dengarkan penjelasan daripada Fazira dan sekarang ini guest Elia yang kedua iaitu Syuhada. Seorang henna art jugalah. Jadi Elia nak tanya dengan Syuhada pula. Sebagai seorang henna artis, macam mana penentuan harga sesuatu inai tersebut? Dari segi pengalaman saya sebagai henna artist dah almost 6 years. Penentuan harga sesuatu design mengikut
corak design juga. Kalau heavy lah harga dia. Tinggi lagi. Kalau macam sampai dekat sini, pergelangan tangan tu berapa agak-agaknya? Paling mahal 100 ke atas lah. Setengah tangan ni? Yes. Kalau yang sampai sini? Tu up lagi lah. Boleh mencapai 500 ke atas. Masyuk. Okey. Dan dari segi kehalusan corak apa semua, kena ikut lah. Kena ikut. Ilya macam speechless lah. Sampai macam tu sekali harganya. Okey, paling lama pernah Syuhada buat, Inai berapa lama? Paling lama dalam 3 jam. Tiga jam macam tak lah. Lenguh ke tangan? Lenguh jugalah, pinggang sakit. Semua. Tapi ada masa break? Ada juga. Ada. Kalau sini customer yang faham, okay, saya break sekejap. Can I have a moment? Tentu kan. Okay. Dan itu daripada Syuhada lah. Dan kita nak tanya kepada expert kita, Raja Inai. Ya, saya. Soalan Elia yang pertama. Mm-hmm. Okay. Sejak bila Raja tahu yang Raja berbakat dalam henna art? Okay, thank you so much, Elia. Untuk pengetahuan semua, pelibatan saya sebagai henna artist bermula pada usia 17 tahun. Berarti sekarang saya dah melibatkan diri dalam henna artist lebih 10 tahun. Jadi minat tu bermula apabila saya sendiri mengambil subjek seni di tembok SPM. Jadi di situ saya praktikkan nilai seni tersebut dalam nilai henna. Tahun. Kenapa Elia ambil seni? Boleh tak melukis? Itu yang menjadi question dia sekarang. Tapi mewarna pandailah, okey. Boleh tak Raja share sedikit sebanyak secara lebih terperinci tentang henna yang Raja tahu? Okey, henna sebenarnya bukan berfungsi sebagai digunakan untuk malam berinai. Tapi henna juga adalah sekarang lebih inovasi sebab sekarang teknologi lebih moden. Dan kita tahun 2020 memang banyak berlakunya variasi ataupun modified terhadap henna itu sendiri. Okay. Sebagai contoh, henna tersebut bukan hanya digunakan untuk perubatan tapi juga untuk seni lukisan kening dan juga untuk rawatan-rawatan lain seperti untuk merawat kuku dan juga untuk rawatan rambut. Dan juga dijadikan sebagai pewarna rambut. Jadi sekarang sangat universal henna. Lelaki perempuan boleh guna. Boleh gunalah. Dan itu adalah salah satu fungsi henna. Yes, betul. Dan sekarang banyak henna yang lebih ke arah yang banyak modified dari segi bahan, ada yang menggunakan bahan kimia dan juga bahan natural. Jadi terpulang kepada individu untuk memilih sama ada prefer untuk henna yang natural ataupun henna yang mempunyai bahan-bahan kimia yang lain. Bukan setakat Raja sehari sahaja yang pakailah. Jenis-jenis inai yang ada sekarang. Okey, jenis-jenis inai. Okey, untuk makluman semua, jenis-jenis inai ada warna berbeza. Warna merah, orange, warna gold pun ada, putih pun ada, purple, semua warna ada. Semua warna lah. Yes, jenis-jenis colourful inai. Lah. Yes, colourful. Sebab permintaan ramai and then permintaan tinggi untuk warna yang berbeza. Jadi henna artist ataupun henna industry membuat inovasi, membuatkan satu lagi bahan yang sangat menarik untuk warna-warna yang berbeza. Dan juga untuk makluman semua, henna juga digunakan untuk jenis-jenis henna tadi ya. Jenis-jenis henna ada yang serbuk, ada yang liquid, ada yang paste dan ada juga jenis yang pelbagai bentuk mengikut kesesuaian dan keselesaan henna artis itu sendiri, Elia. Sebab dulu kalau Elia nak menggunakan inai, Elia pergi dekat satu pokok ni lah, pokok inai. Ambil daun tu dan kita ketuk-ketuk kat rumah sampai lenguh jari tangan ni. Lepas tu letak kat jari. Bukan setakat letak inai saja, Elia. Letak banyak macam-macam bahan. Oh, ya ke? Elia letak satu tu je bahan. Ibarat tu macam je memasak, Elia. Letak asam jawa, letak lagi cuka, letak arang. Limau. So, that one is very traditional punya method lah. So Elia punya method salah lah sebenarnya. Tumbuk-tumbuk, bawa tidur. Traditional. Kenapa tak ada share dengan Elia macam ni? So, Elia perlu berkawan dengan henna artis. Ni dah kawan lah, Okey, adakah henna artis melukis secara spontan ataupun dilakar dahulu sebelum memulakan proses henna? Okey. Kebiasaannya henna artis yang baru berjinak berkecimpung dalam dunia henna, kebiasaannya mereka akan melakar dahululah secara spontan, melakar beberapa template dan baru mereka applykan henna tersebut. Jadi bagi yang dah expert 5 tahun ke atas tu ataupun 3 tahun 4 tahun ke atas, kebiasaannya memang lukis terus direct. Yes, direct. Siapa yang ada skill melukis tu memang senanglah because imaginasi, idea spontan. Tadi Raja ada cakap yang waktu Elia macam ketuk-ketuk daun tu kan.
perlu banyak ingredient. Untuk apa sebenarnya? The one is untuk menampakkan hasil yang cantik dari segi warna dan juga ketahanan. Oh, macam cantik. Yang limau. Untuk yes, apa limau. Fungsi? Fungsi pula. Fungsi. 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 Limau, limau. Limau kan macam biasanya dia acid. Acid yang menghasilkan sesuatu yang bila dia bereaksi, gitu loh. Dia saintis pula ya. Bila dia bereaksi dengan sebuah inai tersebut, jadi berlakulah satu hasil yang warna merah. Yang tahan lama. Ada juga Ilya dengar pakai kopi. Kopi itu untuk apa? Ya, yeah, sama juga. Itu adalah untuk lastikan untuk menghasilkan warna orange. Sebab kopi sebelum jadikan kopi untuk minum, boleh digunakan untuk apa? Untuk ingredient utama untuk menghasilkan inai yang version natural ataupun traditional. Macam-macam campuran sekarang, kayu putih. Yes, betul. Ada kayu putih ada? Juga. Kamat pun ada juga. Dah boleh siap masak. Sayur inai. Okey, sekejap saja lagi kita nak saksikan demo daripada Raja Inai dan juga Syuhada. Yes. Ha, bagaimana seorang lelaki membuat inai dan bagaimana pula seorang wanita membuat inai. Kita akan lihat sebentar saja lagi dalam HIAS. Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bersama dengan Elia dan tetamu Elia pada hari ini dengan topik yang sangat-sangat menarik iaitu Henna Art. Jadi tetamu di rumah mesti dah tak sabar-sabar nak saksikan demo daripada Raja Inai dan juga Syuhada. Jadi kita akan saksikan bagaimana orang lelaki menginai dan juga bagaimana wanita menginai. Jadi jom kita mulakan. Tangan-tangan. Ya, kiraan satu, dua, tiga. Wah, lawa. Yeah. Okey, ada tema tak hari ini, Raja? Okey, ada tema untuk hari ini. So, saya dengan Syu decide untuk memilih tema flora lah. Mm-hmm. Jadi, Syu akan demo inai merah dan saya akan demo inai putih. Jadi, elemen tradisional dan modern dikombine dalam serentak sekali. Oh, I like. Yes. Boleh okay. Saya mula sekarang eh? Boleh. Okay. Anytime. Dah mula dah. Dah mula dah kat sebelah. So, customer ataupun client selalunya akan minta color apa? Okay, untuk pengantin. Yang paling famous. Kebiasaannya untuk yang pengantin pada zaman sekarang lah, orang lebih suka inai warna putih untuk akad nikah. Dan inai merah untuk majlis persandingan ataupun untuk malam berinai. Betul tak Syu? Betul. Kalau yang nak akad kena awal pagi lah. Awal pagi. Sebelum contohnya kalau customer tu nak akad pukul 8, kena awal pagi lah dalam 3 jam. 3 jam before. Before makeup. Ui. Macam itulah selalunya. Sebab penjagaan inai putih dia lebih sensitif. Lagi-lagi dia bukan yang dia senang remove ataupun senang tanggal. Jadi masa yang diperlukan sangatlah terhad untuk membuat inai tersebutlah. Okey, kalau yang macam inai merah kita tunggu sampai kering sampai baru cuci. Betul, kalau yang putih ni? Kalau putih ni after dia kering dia perlu letak serbuk penyelat dia lagi, shimmering dia lagi. Letak diamond lagi. Tak perlu cuci lah. Tak perlu cuci. Sebab kalau cuci, dia dah hilang. Okey. Faham. Okey, pernah tak Raja jadi henna artist untuk selebriti tempatan? Okey. Tahun lepas, saya ada terlibat dengan perkahwinan selebriti iaitu Raja Ilya. So, Raja Ilya dan Trent Garrett dekat KL. So, saya melibatkan diri sebagai wedding planner team and also henna artist untuk malam berinai Raja Ilya. Apa perasaan buat kat tangan artis ni? That one actually pada for me sangat experience yang sangat best dan sangat menjadi satu sejarah dalam hidup saya sendiri sebagai henna artist Sarawak. Sebab dari Sarawak turun ke Semenanjung. Special punya invitation. Jadi nervous dia lain macam. Lain macam lah. Lain macam sikit. And then dengan media-media yang datang. So memang sangat nervous lah. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Allah mengizinkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan ramai juga selepas habis wedding artis tersebut permintaan tinggi. Mungkin kalau Elia nak kahwin bolehlah. Oh, bila aku nak kahwin? Elia prefer corak yang macam mana kalau nak kahwin nanti? Kalau yang tengah trending is floral kan? Yes. Kalau ada haiwan, haiwan lah. Oh. Haiwan apa? Kalau floral pula. Floral lah. Ha. Kalau nak haiwan tu burung merak. Boleh buat? Boleh buat? Boleh? Yeah. Boleh je. Boleh? Ada orang request merak.
Henna je lah baru request ni. Okay, antara henna warna hitam, merah, putih. Uh-huh. Yang lasting is merah or hitam? Merah. Yang paling terang kali adalah warna hitam lah. Paling lasting. Dua-dua lasting. Dua-dua lasting. Yes. Henna artis tengah fokus sekarang buat henna. Jadi dia akan kurang bercakap sendiri. Biasanya macam itulah, kurang bercakap dengan customer. Yeah. Fokus. Sebab fokus. Yeah. Kalau goyang sikit, habislah. Tapi ada tak waktu buat Inai dekat pengantin? Mesti ramai yang tertanya-tanya dekat sekeliling tu kan? Ada. Ada yang tanya ni, tanya tu, tanya ni. Jawab tak? InsyaAllah saya akan jawab. kalau fokus sangat tu, tak jawab. Customer, pengantin tahulah. Dia akan faham. Dia akan faham. Yes. Dia akan cakap lah. Dan kebiasaannya. Berebut tak bercakap. Suruh. Okey, yang mana dulu? Okay, kebiasaannya pengantin dia akan hire henna artist dia sendiri. Jadi kalau family nak beri night tu, dia akan hire another one lah. Yeah. Supaya untuk memudahkan dan untuk mengekalkan kualiti dan speciality kepada pengantin tersebut. Yelah, nak buatkan pengantin 2 jam. Nak buat dengan yang lain tu lagi. Macam mana? Kesian lah, tunggu sampai malam. Betul. Dan pernah tak rasa macam lenguh tangan? Sakit. Pernah? Untuk yang badan berisi macam kita berdua ni memang. Saya tak cakap awak yang cakap. Memang memerlukan tenaga yang banyak and then position yang betul-betul selesakan pengantin dan juga henna artist. Jadi keselesaan position waktu nak menginai tersebut perlu dititik beratkan. Ataupun keadaan sekeliling yang sunyi. Yang bagaimana? Yang sesuai. Kalau Raja sendiri, Raja akan bawa speaker. Portable speaker. Sebab kadang-kadang rumah pengantin dia tak ada buat macam karaoke session kat rumah. Kan dekat Sarawak kan banyak yang buat macam malam berinai. Ada karaoke, PA system, malam berinai yang happening. Tapi bagi yang tak ada buat macam tu, kita akan bawa speaker lah sebagai backup. Untuk memeriahkan lagi suasana dan vibe malam berinai tu. Betul tak Ilya? Kalau Ilya kerja pengantin nanti, panggil Raja ya. Oh, dah buat promote diri sendiri kan. Sekarang ni. Okey, ada apa-apa nak tanya tak Fazira? Dengan Syu ke, dengan Raja ke? Boleh. Ni nak tanya, ni berapa lama nak kering kalau merah? Kalau merah, tunggu dia betul-betul kering. Lepas tu dia macam terkopek sendiri. So nanti kita kena... Kalau dah... Or boleh basuh? Kalau tak nak tunggu lama sangat, basuh je lah. Boleh basuh lah. Boleh. Wow. Baru sikit. Yes. Dekat jari lagi. Biar dia beranak-beranak. Boleh. Kalau dari segi penyimpanan inai pula, bagaimana? Simpan dekat tempat yang biasa ke? Atau macam mana? Suhu bilik je lah. Suhu bilik paling sesuai. Tak boleh letak dalam kereta. Kalau lah. Dalam kereta dia macam pernah je letak dalam kereta. Lepas tu dia macam cair. Lebih cair. Okay. Panas kan? Dan kebiasaannya Ilya, untuk makluman, inai natural ataupun inai yang sebut daun ni Ilya, ini tahan untuk selama 6 bulan. Jadi inai ini kebiasaannya akan disimpan dalam peti sejuk. Inai merah, inai lain, dia masih suhu bilik. Tapi inai natural macam ni, so we have to letak dalam peti sejuk untuk lebih tahan lama. Kalau Ilya, kalau tak cakap tadi, memang Ilya rasa ni rempah lah. Rempah. Masak kalau bukan peti ais. Kalau tengok ni dia macam coklat Nutella. Betul. Kan? Ilya lapar? Lapar. Ilya sebut pasal Nutella tu lapar pula. Rasa-rasanya cukup tak 10 minit untuk buat? Cukup je. Paling lama bagi Raja, berapa lama? Ikut corak, berartinya dulu pernah buat inai tangan dan kaki untuk corak Indian punya motif. Yang penuh tu? Yes, penuh. Sini sampai sini, kaki sampai ke lutut. About 3-4 hours. Yang tu pengantin? Untuk pengantin, paling cepat. Kalau okay. Macam tu berapa? Kalau macam tu, kita tanya pula. Kebiasaan kita akan charge based on pengalaman lah dan juga tahun perkhidmatan seseorang henna artist. So kalau macam tu, 500 and above lah. Dia macam muar jugalah. Betul. Dia ikut pengalaman, dia ikut background. Sebab nilai seni pada henna bukan setakat pada bahan tapi pada nilai seni lukisan yang dihasilkan and proses yang dibuat untuk melakukan sesuatu henna. Jadi, kena appreciate lah
Henna artis, henna artis punya kerja, betul. Kalau tak kita, siapa lagi? Siapa lagi nak melukis? Kalau dia sendiri nak lukis, memang tak siap lah. Memang tak berbentuk. Apa tadi, Syu? Kalau pacar. Pacar. Selepas buat base, yang ini kira base lah kan? Betul. Lepas buat base, Raja akan buat apa sekejap lagi? Detailing. Detailing dia kita akan letak batu-batu manis, diamond dan juga serbuk-serbuk rempah. Ratus. Dan boleh goreng tangan kita. Kita letak serbuk-serbuk shimmer tu lah untuk mengelakkan dia lagi. Syu, dah habis ke? Sini dah kot. Dah. Dah. Wow. Sekejap je. Tunjuk. Tunjuk dengan penonton di rumah. Macam mana? Wow, yang itu agak-agaknya berapa, Syu? Kalau dalam RM10 macam itulah. Cantik. Kan? Ini baru sikit. Ini cara yang simple lah. Ini base. Simple dia cakap. Ini simple. Paling simple sekali. Tapi bagi Elia ni dah heavy dah ni. Sebab, dah boleh kahwin dah. Sebab Inai, betul? Inai ni dia perlukan kerjasama juga. Kadang-kadang kalau Inai dia bermasalah, dia take time untuk siap. Macam itulah ya. So kita letak diamond sikit untuk menyerikan lagi majlis kita pada hari ini. majlis kita pada hari ini. Yes. Okay, diamonds. Ini tunggu nak kering lagi. Oh, kalau kena jari tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kena kulit tangan tak ada masalah. Oh, yang tu memang cepat kering kan? Sebab itulah kita kena gunakan gam bulu mata. Kalau kita gunakan gam uhu, so dia akan merosakkan lagi punya skin. Okay. Alright, thank you so much. Most welcome. Dan, kita dah nak sampai di penghujung rancangan. Sementara Raja Inai letak diamond-diamond ni, Elia nak tanyalah kepada Fazira. Selama setengah jam bersama, apakah tips ataupun ada something yang new Fazira tahu pada hari ini? Oh, banyak info. Banyak info Raja dengan Syu bagi hari ini. So macam, I think I prefer macam yang the simple one macam ni lah. So mungkin bagi saya, henna artis ni memang nilai diorang sekarang selama ni macam seni Inai macam more to apa, ada nilai culture, nilai budaya. Jadi sekarang ni lebih kepada ada nilai komersial sebab henna artis boleh menjana pendapatan kan dari henna ni. Jadi so we hope macam diorang akan lebih banyak platform lah untuk buat henna macam betul. Ni. Sebagai contoh malam ni platform sebagai henna artis dalam rancangan HIAS. Thank you so much, HIAS. Yes. Okay, bagi Syu pula. Syu seorang henna artis. Apa lagi yang Syu dapat hari ini daripada Raja yang Syu baru tahu? Yang saya kebanyakan kebanyakan saya banyak yang dah tahu dah. Dah tahu dah kan? Tapi ada juga kalau dari segi harga-harga dari pihak Raja, saya. Okey, nanti kalau nak tanya lebih bolehlah PM tepi dengan Raja ataupun Syu. Dan daripada Raja sendiri, okey, apakah yang Raja nak bagi tahu kepada tetamu di rumah, siapa-siapa yang nak melibatkan diri dengan henna ataupun yang baru nak berjinak-jinak ataupun yang dah lama dalam industri henna arts ini, ada tak tips-tips? Okey, untuk bagi yang newbie dalam henna artist ataupun mahu yang lama dah dalam industri henna artist, beranilah untuk berkarya. Yes, tengok. Kita kena berani untuk berkarya dan kita harus tahu kita punya nilai seni tersebut. Jadi kita perlu yakinkan customer dengan hasil seni kita sendiri. Jadi penting originality dan kualiti itu penting sebagai henna artist. Yes, kita sokong. Kena pandai memilih lah. Betul. Okey, terima kasih kepada semua tetamu Elia pada hari ini. Semuanya spotting. Dan Elia harapkan tetamu di rumah mendapat sedikit sebanyak info mengenai henna arts. Dan selebihnya, sebarang pertanyaan ataupun cadangan, komen, boleh sahaja email terus ke wanita@tvstv.my. Kita jumpa lagi. Bye!